Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channelnya saya, Bunda Lilis. Kali ini kira-kira saya mau masak apa ya teman-teman? Ini saya punya 8 potong sayap. Ini udah saya rebus. Saya rebus dengan menggunakan bumbu racik ayam ya teman-teman ya, untuk ayam goreng. Ini udah saya rebus, udah matang ya. Dan saya akan menggunakan bumbu, yaitu 8 sendok makan saus barbecue, 3 sendok makan kecap sesuai dengan selera ya, margarin secukupnya untuk proses masak ayam, 4 buah bawang putih saya cincang, 1 buah bawang bombay saya cincang, 10 rawit merah saya iris halus. Kalau tidak suka pedas, enggak bisa dikurangi, atau tidak pakai juga enggak masalah ya. 3 sendok makan saus cabai, 2 sendok makan margarin. Inilah teman-teman bahan-bahan yang akan saya gunakan dalam proses masak saya hari ini. Teman-teman jangan lupa ya, subscribe, like, komen, dan tekan tanda loncengnya agar teman-teman dapat melihat video saya berikutnya. Sekarang mari kita ikuti proses masak berikut ini. Ini rebus ininya udah ini ya teman-teman, rebus sayapnya udah ini, udah matang, dan ini airnya juga udah susut. Ini saya menggunakan bumbu ini ya, bumbu instan ayam goreng teman-teman, untuk merebusnya. Ini akan saya matikan api kompornya ya, dan saya akan sisihkan sayapnya dan lanjut proses masak berikutnya. Ini saya panaskan wajan panggangan ya. Saya kasih margarin secukupnya. Ini saya cairkan. Sekarang akan saya panggang ini ya, sayap ayamnya. Ini sayap ayamnya udah saya rebus sampai matang ya teman-teman. Ini saya menggunakan apinya sedang, menjurus kecil ya, biar nanti matang sempurna dan tidak gosong. Ini karena udah matang ya, jadi nggak terlalu lama, nanti akan saya panggangnya. Yang penting dia agak terbakar begitu aja ya. Ini akan saya sambil oresi dengan ini ya, margarin. Ini akan saya balik ya. Ini sambil dibolak-balik ya teman-teman, biar ini biar matangnya merata. Akan saya baluri dengan margarin ya, bagian ininya, atasnya. Udah ini ya teman-teman, udah cukup tingkat kematangannya. Ini akan saya matikan api kompornya dan saya akan sisihkan dulu, saya lanjut proses masak berikutnya. Sekarang saya panaskan wajan, dan ini margarin yang 2 sendok makan akan saya cairkan. Ini udah mencair, akan saya tumis bawang bombay, bawang putih ya, yang saya cincang. Akan saya tumis sampai aromanya harum dan layu ya. Ini udah layu dan aromanya udah harum, akan saya masukkan bumbu yang lainnya. Saya masukkan cabai rawit yang saya iris-iris ya.
iris-iris kecil. Kita aduk biar cabenya ini layu. Ini api kompornya kecilkan aja. Ini udah layu ya cabenya. Kita masukkan bumbu yang lainnya. Ini untuk sementara saya matikan dulu api kompornya ya. Saya masukkan saus barbeque-nya. Saya masukkan saus sambalnya. Ini posisi apinya saya matikan sementara ya. Saya masukkan kecapnya. Sekarang saya akan aduk ya. Ini saya nyalakan api kompornya kecil sekali ya. Yang penting ini ngaduk rata. Ini udah ngaduk rata. Silakan dites rasa ya teman-teman. Ini apinya akan saya matikan. Disesuaikan dengan selera teman-teman ya rasanya. Sekarang akan saya masukkan sayap yang saya panggang tadi ya. Ini akan saya aduk sampai bumbunya ini terbalur merata ya. Ingat ini apinya posisinya udah saya matikan teman-teman ya. Jangan dinyalakan soalnya ini ada kecap. Ini tanpa menggunakan air. Kita aduk sampai terbalur semua bumbunya dan meresap. Nah ini udah ngaduk rata ya teman-teman. Ini akan saya ini tuang ke piring saji dan disantap selagi hangat-hangat. Inilah teman-teman hasil masak saya hari ini. Panggang sayap ayam, saus barbeque, bawang bombaynya ya. Iya teman-teman, ini aromanya harum sekali. Rasanya pun gurih, nikmat, lezat. Silakan teman-teman untuk mencobanya. Terima kasih teman-teman sudah menemani masak saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.